Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassallallahu 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. An Utsman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu berkata, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi orang yang baik merupakan semua cita-cita dan keinginan kita semuanya. Siapa yang tidak ingin menjadi orang yang baik? Baik perangainya, baik tutur katanya, sopan santun, baik rumah tangganya, baik dalam kehidupan sosial, bermasyarakat, dan lain-lain sebagainya. Semua kita menginginkan menjadi orang yang baik. Baik di mata manusia, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan konsep kepada kita umatnya bagaimana cara menjadi umat yang terbaik. Dalam hal ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dengan cara ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, mempelajari Al-Qur'an, kemudian bagi yang bisa maka ajarkan Al-Qur'an. Ingat, orang yang pertama berhasil menjadi orang yang terbaik di atas dunia ini mempelajari Al-Qur'an, yang mengamalkan Al-Qur'an adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat, para tabi'in, para tabi'i tabi'in, para ulama-ulama kita, mereka berhasil menjadikan Al-Qur'an sebagai konsep dalam kehidupan mereka menjadi umat yang terbaik. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya bagaimana tentang perilaku dan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ditanya oleh sahabat Rasul, Ummul Mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu anhu. Apa jawabnya? Kana khuluquhul Qur'an. Sahabat bertanya bagaimana tentang akhlak perilaku baginda Rasulullah. Sayyidatu Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Ini bukti bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berhasil menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Bukan dalam rumah tangga tetapi menjadi pemimpin dunia. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menginginkan bukan hanya sekedar mencari pahala dalam hal belajar Al-Qur'an ini. Terutama pada intinya untuk merubah karakter umat Islam itu sendiri. Dengan mereka belajar Al-Qur'an, karakternya, tutur katanya insya Allah menjadi orang yang baik. Kemudian apalagi perilakunya, tingkah lakunya akan sesuai dengan Al-Qur'an, tingkah laku yang baik. Kemudian apa? Bertetangga. Kalau dia seorang pedagang, dagang akan menjadi pedagang yang baik. Kalau dia menjadi seorang pemimpin, akan menjadi pemimpin yang baik. Kemudian kalau dia menjadi seorang ayah, menjadi ayah yang baik. Bahkan rezekinya juga akan menjadi rezeki yang baik. Tempatnya juga akan diberikan tempat yang terbaik. Lingkungannya, saudara dan teman-temannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi yang baik semuanya. Yang terbaik semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak sampai di situ saja.
menjadi baik dalam urusan tingkah laku, menjadi baik dalam urusan rizkinya, juga kelak nanti di hari kiamat Allah akan tempatkan mereka tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita belajar Al-Qur'an tanpa meninggalkan pelajaran pendidikan-pendidikan yang lainnya. Tapi lebih utama kita belajar Al-Qur'an, kita ajarkan Al-Qur'an. Insyaallah orang yang belajar Al-Qur'an pasti akan menjadi orang yang baik. Dan jika umat ini kita ajarkan Al-Qur'an dengan niat untuk merubah menjadi umat yang terbaik, maka ajarkanlah Al-Qur'an. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal'afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.